Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan 8 tahun penjara kepada terdakwa Kuat Maruf dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kuat Maruf terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan perbuatan pidana yang turut serta merampas nyawa orang lain. Terhadap penjatuhan tuntutan ini, Jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan terhadap Kuat Maruf. Dalam sidang agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 16 Januari 2023, Jaksa mengatakan hal yang memberatkan perbuatan Kuat Maruf berakibat pada hilangnya nyawa korban Brigadir J. Dalam persidangan, Kuat Maruf juga berbelit dalam memberikan keterangan serta tidak mengakui menyesali perbuatannya. Selain itu, perbuatan Kuat Maruf juga dipandang menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Adapun hal yang meringankan tuntutan, Kuat Maruf belum pernah dihukum, berlaku sopan di persidangan serta tak memiliki motivasi pribadi karena hanya mengikuti kehendak terdakwa lainnya. Mana?